Youtuber Baim Wong menjadi sorotan warganet seusai mengunggah potret Paula Verhoeven dan Nagita Slavina di akun milik Instagramnya. Dalam foto tersebut terlihat Paula dan istri Raffi Ahmad itu tengah asik bercakap. Keduanya tengah sama-sama memangku anak bungsunya masing-masing. Selain itu, keduanya juga saling akrab berbicara santai satu sama lain. Dia pun menuliskan kalimat yang ditunjukkan untuk istrinya dan Nagita Slavina. Pria 40 tahun itu mengingatkan kepada keduanya agar tidak membicarakan keburukan suaminya. "Hai, sesungguhnya kalian kaum Hawa, janganlah sesekali kalian bicarakan keburukan suami kalian. Karena itu termasuk perbuatan tercela. Apalagi sambil menimang anak masing-masing. Astagfirullah." Tulis Baim Wong sebagai keterangan fotonya. Unggahan pria asal Jakarta itu langsung mencuri perhatian warganet. Sebagian warganet menganggap bahwa Baim Wong membuat sindiran antara istrinya dan Nagita Slavina. Wah, sungguh nasihat yang sangat luar biasa.